Satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada kami adalah di mana makhraj huruf dhad. Sebenarnya huruf ini tidak sesulit yang dibayangkan ya teman-teman ya. Kita bisa mengucapkan huruf ini dengan cara memancingnya ya. Jadi huruf dhad ini keluar dari sisi lidah bagian belakang. Kita bisa mulai dari sisi lidah bagian depan. Nah, sisi lidah bagian depan dari sana keluar huruf lam. Jadi kita mulai dari huruf lam dulu teman-teman. Coba ucapkan huruf lam. Al. Al. Nah, mundurkan. Al. Sisi lidahnya. Mundurkan pelan-pelan. Al. Al. Terus mundur. Al. Sampai belakang. Al. Allah. Allah. Nah, disitulah huruf dhad. Silahkan dicoba. Selamat berlatih. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.